Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, wabil khusus Kak Listi beserta seluruh jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana tadi materi yang ditawarkan tentang masalah hak dan kewajiban seorang anak. Berarti ada dua poin fokus yang mau kita ceritakan pada hari ini. Di Jumat yang penuh barakah ini. Kita harus tahu anak-anak adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang menantikan anak itu bertahun-tahun, berupaya, berobat ke sana kemari. Mereka adalah amanah yang harus kita jaga dan didik dengan penuh kasih sayang. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan membimbing mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Simpelnya, kalau hak anak berarti kewajiban orang tua. Dan kewajiban anak berarti hak orang tua. Seperti itu. Kalau di dalam hadis, kita akan dipaparkan bahwasanya hakul waladi ala walidihi. Nah, jadi hak anak atas orang tuanya itu berikan nama yang terbaik, tempatkan di tempat yang baik, ajarkan akhlak yang baik, seperti itu. Tapi yang mau kita bahas di sini, hak-hak anak, pertama, hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Jadi, pilihkan di tempat yang hidup tumbuh kembang yang baik dengan kemampuan kita. Tengok lingkungan. Apakah lingkungan itu menumbuh kembangkan dia menjadi insan yang tambah dekat kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran, kita akan tengok bagaimana Luqmanul Hakim itu memberikan pendidikan. Sehingga kita paham bahwasanya tauhid kepada Allah itu membuat pertumbuhan dan perkembangan emosional dan spiritual anak itu tambah dekat kepada Allah. Ketika Luqman berkata di dalam Al-Quran yang Allah tuliskan, yang Allah gambarkan, saya langsung baca ayatnya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan kondisi dia adalah lagi menasihati anaknya. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Seperti itu. Lanjut, hak anak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan. Asuh anak. Anak kan suatu yang dinantikan. Berikan kasih dan sayang kepada mereka. Selanjutnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sekolahkan. Jangan biarkan mereka seperti maaf. Kucing yang hanya dilahirkan tanpa ada pendidikan. Hewan hidup dengan caranya. Manusia itu sangat perlu sekali dengan pendidikan. Masalah dia mau menjadi apa ke depan, itu adalah garisan yang ditentukan Allah. Sementara orang tua punya kewajiban berikan pendidikan. Di dalam agama ini, pendidikan yang awal tadi sebagaimana yang saya katakan adalah tauhid kepada Allah. Agar benar dia menyikapi Tuhannya. Di dalam hadis, muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Suruh anakmu salat kalau sudah sampai umur 7 tahun. Wadribuhum idza balagha 10 sinin. Kalau mereka enggak mau salat, pukul mereka kalau sudah sampai umur 10 tahun. Setelah itu ada hak untuk bermain dan bersenang-senang. Jelas, namanya anak-anak, ada dunia main-mainnya, ada dunia senang-senangnya. Tapi jangan melulu itu, karena mereka ada hak-hak yang lain. Kalau asik main saja, tujuan yang lain itu tidak didapati seperti pendidikan.
Selanjutnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Karena kekerasan itu suatu yang tidak disukai oleh kita dan oleh siapa saja. Dalam gambaran tentang masalah perlakuan keburukan fisik, gitu. Mengeraskan dalam bahasa mendidik, mendisiplinkan, itu ada. Karena kalau seandainya dia tidak diberikan arahan, akhirnya dia akan bengkok, seperti itu. Jadi ada dalam satu kisah, anak dan bapaknya masuk ke dalam sebuah taman. Dilihatnya ada pohon yang batangnya itu membengkok. Ya, jadi anaknya bertanya, itu kenapa bapak? Karena waktu kecil sudah terbiasa membengkok. Jadi kalau sekarang kalau diluruskan bagaimana bapak? Akan patah. Begitulah tamsilan manusia. Kalau dari kecil dibiarkan bengkok terus sehingga tumbuh kembang seperti itu. Tapi kalau seandainya dari kecil diarahkan, dia akan lurus. Selanjutnya, hak anak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan ini bukan sama rata ya. Anak SD beda jajannya dengan anak SMP. Begitu juga SMA, begitu juga dan kuliah. Jangan pula kita sama ratakan, tergantung keperluan. Kalau anak SD itu mungkin perlunya 5.000, SMP 5.000, SMA atau kuliah 5.000 itu kurang. Tapi sebaliknya kalau anak kuliah itu perlunya 30.000, kalau diratakan semua juga istilahnya SMP, SMA, SD atau TK 30.000 kurang baik juga. Seperti itu artinya keadilan itu sesuai dengan keperluan mereka. Selanjutnya kewajiban anak. Menghormati dan menyayangi orang tua. Udah otomatis. Termasuk jika mereka nanti sudah dewasa dan orang tuanya sudah tua renta, sayangi mereka dengan berikan nafkah. Apatah lagi mereka tidak bisa sanggup berusaha lagi. Lanjut, mentaati peraturan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi, kalau anak itu sampai ke masjid, diajarkan akhlak masjid. Jangan sempat pula lari-lari tak menentu. Masjid tempat ibadah, nanti orang marah. Kan perlu dia diarahkan untuk mentaati peraturan. Sebagaimana ibaratnya kalau punya gadget, itu harus dibatasi. Waktu pemakaiannya perlu, oke. Tetapi batasannya ada. Seperti nonton TV, begitu juga. Selanjutnya, rajin belajar dan beribadah. Itu kewajiban mereka. Setelah mereka diarahkan untuk belajar, harus rajin. Kalau ada anak-anak tidak rajin, berarti dia mengkhianati orang tuanya. Kewajibannya hilang. Ya, kewajibannya tidak tertunaikan. Beribadah begitu juga. Selanjutnya, membantu orang tua di rumah. Selagi masih di rumah orang tua, bantu mereka. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Karena kalau seandainya diri sakit, akan menyusahkan orang tua. Selanjutnya juga menghormati hak-hak orang lain. Karena hidup kita ini bermasyarakat. Dia bersaudara, hormati hak saudaranya, tetangganya, kawannya, lain sebagainya. Sekiranya begitu Kak Listi, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, menyayangi Kak Listi dan seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu pengaruhnya besar. Iya. Sangat penting karena seperti ibu al-um madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Iya. Al-madrasatul ula ya, al-ummu al-madrasatul ula, seperti itu. Kalau enggak salah saya lupa saya seperti itu. Iya. Iya, ada ya. Iya. Oh, apa itu? Iya, Mama Fitri di Desa Bulan-Bulan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mama Fitri. Iya. Mama Fitri yang Allah berkahi dan seluruh pendengar. Kalau haknya tidak didapati, berarti kita zalim. Ah, iya, karena harusnya kita beri. Kan itu memang hak dia. Seperti itu. Tapi juga anak harus diajarkan bahwasanya kewajiban dia juga ada. Jadi hak itu dapat kalau kewajibannya tertunaikan. Sebaliknya ada apa namanya itu, timbal balik ya. Kalau dia tunaikan kewajiban, dia berhak. Kalau dia mau haknya ditunaikan, kewajiban juga ditunaikan. Seperti itu. Iya. Ayah Naina di Gambus Laut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya, Arana. Ayah Naina ya. Kalau tidak mampu, seseorang itu dituntut dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan semampu dia. Berapa mampu dia untuk mendidik anak itu? Kalau ya ukuran tamat SMA, ya SMA saja. Kuliah, rezeki dia kan gitu. Tapi yang paling penting dalam gambaran agama, pendidikan di sini adalah pendidikan agama. Karena cerita masalah agama. Pendidikan umum itu untuk mempermudah dunia. Jadi kita ada hutang kepada Allah kalau tidak mendidik anak itu dengan perkara agama. Sebab bagaimana dia sholat? Bagaimana dia beribadah? Bagaimana akhiratnya? Bagaimana dengan Tuhannya? Kalau perkara dunia, ini kan untuk kemudahan. Mencari rezeki, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang, sebagaimana yang semalam itu kan ada PTKU itu ya, kuliah gratis, tapi ada prosedurnya kan dan prosesnya untuk laki-laki. Kalau perempuan, saya dapati informasi hanya seperti lembaga latihan kerja saja. Seperti itu, lembaga latihan kerja setelah S1, 3 bulan dalam didikan baru dapat pengakuan dari MUI. Seperti itu. Iya. Mama Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa seorang anak memberi nasihat pada orang tua karena berbuat salah? Enggak salah, Mama Pita ya. Karena nasihat itu ad-dinu, ya agama itu sendiri adalah nasihat. Bahkan dalam hadis itu untuk Allah nasihatnya, untuk Nabi, untuk siapa saja. Bahkan Nabi pun dia menerima nasihat. Jadi kita nggak bisa sombong. Nasihat itu kan intinya kan kebaikan. Cuma caranya mungkin. Kadang-kala maksud kita nasihat tapi bentak. Iya, nasihat kan bagus. Tapi caranya kurang, iya, kurang santun, iya, iya benar, begitu. Mama Tata, masya Allah, iya, tempo hari kan jumpa dengan ayah Tata. Waalaikumsalam, Mama Tata. Iya. Mama Tata yang baik dan seluruh pendengar, cara berbakti dengan orang tua yang sudah tiada di dalam hadis itu kan idza mata ibnu Adam inqata'a amalu, jadi seluruh amalan Adam itu terputus kecuali tiga. Iya. Jadi ada
awaladin solihin ya do'olah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Sering doakan. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama dia. Utama hari Jumat ini loh. Karena hari Jumat hari penuh berkah. Orang-orang karena keberkahan Jumat yang lalu, ada yang memang niatnya sedekah hari Jumat supaya pahalanya lebih banyak. Kan begitu. Udah itu lagi, ada amal-amal soleh yang lain yang dibuatkan, dikhususkan untuk mereka. Wakaf dan berbuat baik dengan keluarga mereka yang masih hidup. Kawan-kawan orang tua itu. Seperti itu. Iya. Iya. Oh iya, Pak Uban. Masya Allah. Iya. Yang penting, Pak Gunawan, istri keperluannya sudah dicukupi. Orang tua itu kewajiban kita. Karena ibaratnya kalau cuma kita anak satu-satunya, maka kan perlu dikasih. Kalau seandainya tidak ada sokongan yang lain. Tapi kalau ada anaknya ramai, bisa kan berembuk siapa duluan. Tapi kalau harta bersama, sama-sama mencari, ini keterbukaan harus berbagi. Orang tua dia juga diberi, orang tua kita juga diberi. Tapi kembali juga ya, kadangkala ada model perempuan ini, dia cuma bisa menerima pasangan saja, ya atau lagi keluarganya nggak bisa diterima. Sanggupnya cuma menerima pasangan itu. Padahal sejatinya ketika menjadi mertua, orang tua kita juga. Kan begitu. Menyakiti mertua itu menyakiti hati pasangan kita. Kan begitu. Iya, makanya perlu apalah cara yang baik. Seperti itu. Jadi kalau menengok istrinya memang kurang baik, sisi-sisikan saja. Tapi jangan tahu gitu. Bukan ngajar yang tidak-tidak ya. Yang penting rumah tangga tidak terbengkalai. Tapi kalau gara-gara memberikan sama istri, memberikan sama orang tua, rumah tangga terbengkalai, ini salah. Karena ada istilahnya pos pertama, ya rumah tangga dulu kan gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Kalau sempat gak masak kayak mana? Ya terbang. Iya. Pikir orang UFO ya kan. Rupanya piring terbang. Iya, Masya Allah. Iya. 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 Iya, Mak Naura. Oh, Masya Allah. Berarti satu hati. Iya, Masya Allah. Berarti cerita belanja tadi juga itu. Masya Allah. Ya, kesimpulannya, Kalisti, memenuhi hak-hak dan kewajiban anak, membimbing mereka menjalankan kewajiban itu tanggung jawab bersama. Suami, istri, ya orang tua lah ya. Juga kalau kita mewakilkan kepada guru, mereka itu kan ikut membantu kita. Masyarakat juga harus memperhatikan agar anak ini tercipta lingkungan yang bagus. Untuk menciptakan lingkungan aman dan kondusif bagi anak-anak tumbuh dan berkembang baik, perlu adanya kedekatan emosional semua. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, generasi emas tadi, berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Bahu-membahu kita hadirkan itu dari rumah kita sehingga akan bermanfaat untuk sekitarnya. Semoga anak Kak Listi, anak saya, dan seluruh pendengar setia RSB, anak-anaknya menjadi anak-anak yang Allah ridai, yang soleh-soleha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.